Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube channel saya, YouTube channel Mang Ici, guys. Saya sekarang sedang berada di Tasikmalaya menuju kota Ciamis. Ya, sambil pulang kerja kita ngabuburit. Saya akan mencoba melalui jalan ke jalan baru ya di Tasikmalaya. Suasana kota Tasikmalaya di sore hari. Sekarang pukul 16.35. Bagaimana teman-teman di bulan puasa ini, hari keberapa ya ini? Hari ke-14 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga lancar-lancar saja ya. Cuaca di langit Tasikmalaya juga mendung nih. Semoga saya tidak terjebak hujan di jalan. Agak rame nih kalau bulan puasa, suka rame gitu ya, ngabuburit. Entah sejak kapan kata ngabuburit itu muncul, tapi sudah menjadi budaya sepertinya di Indonesia ngabuburit itu. Kalau kita lihat di arah sana itu udah cudum ya. Ya, saya akan coba ambil video sampai hujan aja gimana dan sekuatnya baterai. Ini jalan Garuda. Tepat di depan Pertamina ya, Pertamina Tasikmalaya. Jadi ke arah Lanun kalau dari alun-alun Tasik itu. Macet, ada apa ini? Terlalu padat, saudara-saudara. Males ya kalau pakai mobil ini, untung pakai motor. Kita coba melipir-melipir. Ini mobil bagel ya, tapi nggak direkam kayaknya. Kalau kerekam saya masuk kayaknya mobil Google. Teteh Tasko nyebrang. Ini pada ngabuburit nggak pakai helm, guys. Kita nanti upload full aja ya, tanpa edit, seadanya aja. Rasanya saya sudah lama juga nggak bikin konten. Nah, ini kalau kita lihat gerai-gerai, toko-toko, resto-resto udah buka. Karena memang sebentar lagi itu buka puasa. Nah, ini sebetulnya yang menyebabkan kemacetan dari arah sana gitu bisa nyebrang ke sini. Untungnya di sini ada bapak polisi. Luar biasa, guys, tuh gelap banget. Ramai juga ternyata di sini. Banyak yang ngabuburit.
Para pedagang juga banyak tuh di kanan. Nanti kita lihat lebih jauh lagi di sebelah depan. Wah, gelap. Di sini mungkin bisa jadi tempat ngabuburit, karena di hari-hari biasa juga di sini tempat nongkrong ya, banyak yang nongkrong. Itu di bawah itu adalah jembatan, bukan jembatan mata, jadi jalan kereta api. Bagi Anda yang belum pernah ke sini, nanti keluarnya dari mana kita lihat aja. Gelap banget guys. Jembatannya nanti ada di depan jembatan. Saya nggak tahu ini pengaturan action camnya udah benar atau enggak, apa terlalu gelap atau terlalu terang. Tapi aslinya itu di sana gelap banget tuh jalannya. Ayah korsel guys. Kira-kira berhenti dulu nggak? Cari tajil. Jadi dua jalur, iya. Ini jembatannya mana ya? Lupa saya, di depan gitu. Nanti saya akan berhenti dulu di depan. Ada cafe resto Mr. Bebek juga di sini. Nah, ini jalurnya kalau udah aktif normal ya, resmi, ini memang harus diperbagus lagi ini karena belum ada marka jalan. Kemudian penerangan juga kayaknya belum, ini belum ada nih, kalau malam di sini pasti gelap. Ini kalau kita lihat ya, itu ada apa tuh, nggak tahu. Oke, kita berhenti dulu di sini, saya mau foto. Berarti cuman satu lajur kita pakai karena di sini ada kuliner ya. Kita foto dulu di sini buat thumbnail. Lumayan ramai ternyata guys. Sayangnya ini mendung.
jadi tulangnya tuh kita pegat hujan gitu ya. Video yang bisa saya share buat teman-teman semuanya, semoga sedikit memberikan gambaran suasana sore hari di jalan apa ini ya, saya kurang tahu nama jalannya. Butut guys tuh jalan. Dan saya lupa belum isi bensin guys, udah habis. Udah nyampe ke pom bensin di depan. Biasa ya, Indonesia itu suka ada yang nyair gitu ya. Nah, ke sini bisa, ke sana bisa, jadi ini keluarnya nanti sebelum masuk. Rp15.000.